Salam sejahtera Malaysia dan salam perpaduan. Terima kasih karena setia bersama saya dalam channel ini. Kepada Anda yang baru dalam channel ini, saya ucapkan selamat menonton. Baiklah, kita teruskan info ini. Pelakon Ardini Angelin Tan berkata dia belum berkesempatan untuk memasuki mana-mana kelas atau kursus agama untuk mendalami lebih lagi ilmu tentang Islam. Memetik Oh Bulan, Angelin berkata, buat masa ini dia hanya merujuk dan meminta pandangan daripada suami, Sabrinus, dan beberapa para ilmuwan Islam termasuk Mufti Polis Dr. Maza. Selama ini saya tunjuk ajar saya tentang Islam adalah Sabri. Dia adalah ustadz saya, dia banyak bimbing saya. Tapi saya masih belum betul-betul pergi kursus agama. Selama ini saya belajar tentang Islam dari Sabri, Dr. Maza Multipolis, serta ustadz-ustadz lain yang saya kenal. Mereka semua banyak beri ilmu kepada saya dan saya kutip semua ilmu itu. Sabri juga sentiasa ada masa untuk terangkan kepada saya mana-mana perkara yang kurang pasti. Buat masa ini saya belajar dengan Ustadz Sabri Yunus, katanya. Dalam pada itu Sabri berpendapat memasuki kelas agama sebagai fase kedua selepas istrinya memeluk Islam karena apa yang lebih utama, keterbukaan hati Angelin untuk menerima Islam. Saya pikir pergi kursus agama ini adalah fase kedua. Fase pertama, hati dia harus menerima Islam itu bagaimana. Kemudian fase kedua baru pergi kelas dan kursus termasuk fardu ain dan kifayah. Sebelum ke kursus dia sendiri harus memahami konsep beragama itu sendiri, katanya. Sekian info hari ini, terima kasih, kita jumpa lagi, bye bye.